Kepala Urusan Logistik Yan Mapori, Linggom Parasian Siahaan, dipanggil menjadi saksi atas kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua dengan terdakwa Eliezer, Riki dan juga Kuat. Dalam kaitannya dengan kasus, saksi menyebut bahwa ia bertugas sebagai orang yang mengeluarkan surat izin senjata. Namun saat proses penerbitan izin, Yosua dan juga Eliezer pada Desember 2021 belum memegang surat izin senjata lantaran prosedurnya belum lengkap. Namun Sambo memerintahkan untuk segera mengeluarkan surat izin senjata tersebut. Kalau senjata yang dipegang saudara Riki, saudara yang keluarkan, kalau senjatanya tidak yang punya, Hanya Apa izinnya? Suratnya saja. Suratnya saudara yang keluarkan juga. Siap? Suratnya saja. Suratnya. kalau Riki, saya belum, karena saya masuk jadi kaurlok itu bulan 9, 2021. Oh, Jadi saudara tidak tahu. Siap? Kalau Riki, saya tidak tahu. Kalau kepada saudara Richard, surat izin senjata apa yang saudara keluarkan? Surat izin membawa dan menggunakan senjata api. Ya, apa? Jenis apa? Yang begini izin saya menjelaskan yang mulia. Ya. E, pada waktu bulan Desember, kalau tidak salah tanggal 15, 2021, saya dipanggil oleh Bapak Kayanma, ke ruangan beliau. Di dalam ruangan itu beliau menyerahkan satu lembar kertas. Isinya sudah tertulis atas nama Brigadir Yosua, dan Barada Eliezer. Bapak Kayanma perintahkan saya, tolong kamu buatkan simsanya. Saya tunggu sekarang. Saya naik ke ruangan, saya perintahkan anggota untuk membuat. Setelah selesai saya buat, saya antarkan kembali ke ruangan Pak Kayanma. Besok harinya, Pak Kayanma memanggil saya. Pak Siahaan, ini surat senjata apinya kamu simpan kembali. Karena prosedurnya tidak lengkap, tidak ada tes psikologi tidak ada pengantar satker dan tidak ada surat keterangan dokter. Kemudian surat itu kembali saya simpan. Empat hari kemudian saya ditelepon lagi sama Pak Kayanma agar menurunkan kembali surat senjata api tersebut. Saya antar ke ruangan beliau, saya serahkan kepada Bapak Kayanma. Setelah Pak Kayanma terima, Pak Kayanma langsung berbicara kepada saya. Barusan saya ditelepon Kadif Propam Pak Sambo agar segera tanda tangan. Setelah itu saya serahkan saya naik ke atas lagi, Yang Mulia. Itu saja ya. Siap. Prosedurnya tidak lengkap, tidak ada tes psikol apa psikolotesnya ya. Siap. Di psikologi, surat pengantar satker maupun surat keterangan dokter.